Oke teman-teman, kembali lagi di channel Yakit. Oke, video kali ini saya mau spill truk kardusnya yang spek Wahyu Abadi, di bawah yang Wahyu Abadi sama yang truk kardusnya Bemper Sigra. Oke, kita spill yang truk Wahyu Abadi dulu. Ini kabinnya sudah full interior, sudah bisa bukaan itu depan. Kemudian ke bagian depannya sudah ada variasi pipinya, terus lampu sudah ada variasi putih, kemudian pengaman cerobongnya dipakai yang terbaru seperti Wahyu Abadi. Kemudian pengaman sampingnya sudah dicat warna putih, variasi putih. Pelet build up depan udah pakai yang terbaru, build up belakang juga. Dan pindah ke bagian belakang, pintu bak belakang yang atas udah ada variasi tutup bak atas, kemudian yang bagian tutup bak yang bawah bisa dibuka. Yang atas juga bisa diangkat teman-teman. Nah, kita tutup lagi. Oke, kita lanjut ke bagian bawah, ke sasis. Untuk bar depan dan belakang sudah pakai PVC jadi lebih kuat. Kemudian as dan itu pengait PVC per udah pakai jeruji beca. Dan taruhnya diputer ke belakang lalu dibaut. Oke, seperti ini. Untuk lampu bagian belakang udah pakai yang terbaru LED. Terus udah gitu aja teman-teman. Untuk bagian interior kabin udah ada setir, dashboard dan lain-lain. Kemudian kita spill yang truk kardus Bemper Sigra. Kalau yang di Iwabadi pakai Bemper Patriot, yang ini pakai Bemper Sigra teman-teman. Kita ke udah pelek ban belakang udah pakai weld up di putrot, terus pengaman samping pakai variasi yang lubang. Kemudian pindah ke bagian tutup bak belakang juga udah bisa dibuka seperti ini. Kita tutup dulu teman-teman. Oke, lanjut lagi ke bagian yang lain. Untuk lampu belakang masih pakai yang lama. Kemudian ini variasinya ada pakai pipa yang variasi pengaman cerobong. Di bagian bawah masih sama, depan belakang masih pakai PVC, pakai terot PVC. As belakang juga ada pakai jeruji beca jadi lebih kuat buat lem. Oke teman-teman, menurut kalian mana nih yang paling keren, truk Wahyu Abadi apa truk kardus Bemper Sigra? Jangan lupa like, comment, share dan subscribe.